kulitku jadi lebih cerah. Seneng banget aku. Iya guys, beda banget. Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Lely Edelweiss. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Dan buat kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya. Nah, sesuai judul, hari ini aku mau unboxing dan juga review produk dari Scarlett Whitening. Produk ini happening banget, jadi aku penasaran banget untuk mencobanya. Dan kali ini aku punya kesempatan untuk mencobanya. Yuk kita unboxing dan kita review. Nah, seperti yang udah kalian lihat tadi, packaging dari pengiriman Scarlett ini benar-benar aman. Ada bubble wrap juga di dalamnya, jadi memang terjamin keamanannya, kalian nggak perlu takut. Terus untuk isinya, ini ada body scrub, terus ada sabun mandinya juga, ini pomegranate, ini warnanya ungu, dan juga ada body lotion. Body lotion ini produk terbaru, yaitu yang Jolly. Warnanya cantik ya. Jadi ini untuk body scrubnya, masih tercycle ya guys. Ini ada hologram di dalamnya. Oke, ini tinggal kita buka seperti ini. Jadi kemasannya ini benar-benar bagus. Nah, ini dia dalamnya seperti ini. Ini untuk body scrubnya. Jadi teksturnya itu seperti lulur. Nah, ini ada seperti butiran-butirannya gitu. Yang ini fungsinya untuk mengangkat sel-sel mati dari kulit kita, juga membantu mencerahkan dari kulit kita. Untuk rangkaian pemakaiannya, kita pakai scrubnya terlebih dahulu. Jadi scrub ini mengandung glutathione dan juga vitamin E guys. Dan ini dikemas seberat 250 gram. Untuk pemakaiannya sendiri, itu caranya kita aplikasikan dulu atau kita ratakan ke kulit kita, lalu kita diamkan selama 2-3 menit. Setelah itu kita gosok perlahan-lahan ke kulit kita. Jadi seperti kita pijat-pijat dengan lembut gitu ya guys. Oke, sekarang kita ratakan dulu ke kulit. Nah, ini aku aplikasikan ke tangan ya guys. Jadi nggak aku aplikasikan saat mandi. Oke, seperti ini kita ratakan dulu ke kulit kita. Ini dalam kondisi kering ya. Nah, setelah itu kita diamkan selama 2-3 menit. Oke,
Setelah 2 menitan itu kita gosok-gosok. Nah, setelah kita gosok-gosok, kemudian kita bilas atau kita bersihkan dengan air. Jadi kita pakainya kalau untuk semuanya sekalian mandi gitu ya guys. Setelah body scrubnya kita bersihkan, baru kita mandi. Kita pakai sabun yang pomegranate tadi. Nah, ini wangi banget, aku suka banget wanginya. Nah, ini tinggal kita aplikasikan ke kulit, atau boleh juga kita aplikasikan dengan busa yang biasa kita pakai untuk mandi. Nah, ini kita gosok-gosok, kita ratakan ke kulit. Setelah itu baru kita mandi dan kita bersihkan semuanya. Nah, selesai mandi dan kulit kita sudah kering, kita aplikasikan body lotion ke kulit kita. Nah, di sini aku mau mengaplikasikan body lotion yang terbaru, yaitu body lotion Jolly. Selain Jolly ini ada juga varian yang lainnya, yaitu Freshy, Charming, Romansa dan juga Fantasia. Tapi yang terbaru ini yang Jolly ini. Jadi seperti ini. Di sini ada kuncian. Ini ada kunciannya supaya dia meskipun dibawa kemana-mana dia nggak akan tumpah-tumpah kalau tertekan di tas kita. Tinggal kita buka, kita ambil ini kunciannya. Kalau udah diambil kunciannya, ini bisa ditekan seperti ini. Oke, ini kuncian sudah kita buka, tapi sebenarnya di sini masih terkunci juga. Kalau kita mau buka, kita putar ke kiri. Nah, setelah kita putar baru bisa dipencet dan akan keluar. Oh, salah tadi. Dari sini ke sana. Dari sini udah bisa dipencet seperti ini. Oke, sekarang kita coba aplikasikan ke kulit kita. Ini aku aplikasikan ke tangan yang sebelah kanan. Dan wanginya itu benar-benar sedap gitu loh, ada manis-manisnya. Jadi mirip-mirip sama parfum mahal YSL Black Opium Eau de Parfum. Wah, asik banget tuh ya. Ini kita aplikasikan, kita ratakan ke kulit kita. Ini aku aplikasikan yang ke tangan kanan ya. Jadi kita ratakan ke kulit kita. Jadi body lotion ini bukan memutihkan ya teman-teman. Jadi ini untuk membantu mencerahkan kulit kita. Itu dan ini benar-benar bisa ngeblend gitu sama kulit kita. Jadi kita ratakan dan perbedaannya kelihatan banget ya. Nah, kan ini aku biasanya itu bikin tutorial. Jadi ini bakal ngebantu banget buat aku untuk bikin tutorial. Jadi akan lebih pede karena kulitku akan kelihatan lebih cerah. Biasanya tuh kulitku kan di kamera kelihatan yang agak gelap gitu. Nah, dengan body lotion dari Scarlett Whitening ini kulitku jadi lebih cerah. Seneng banget aku. Nih ya guys, beda banget. Nih, oke. Bukti nyatanya kayak gini. Nah, kalau kalian pakainya secara teratur sehari 2 kali itu akan mencerahkan secara permanen. Nih, ini baru aku pakai 1 kali aja kayak gini. Ini wangi banget.
Jadi Scarlet Whitening Body Lotion yang varian Jolly ini mengandung glutathione, vitamin E, niacinamide, kojic acid yang berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kita. Udah lengkap banget kan itu guys? Dan ini juga not tested on animal, jadi nggak dicobakan ke hewan. Body lotion ini juga sudah terregistrasi oleh Balai POM, jadi udah tenang ya guys. Kalian juga bisa cek keaslian produk dengan scan barcode yang ada di botol body lotion ini. Untuk harga satuannya ini adalah Rp75.000 harga resmi dari paket resmi Scarlet Whitening. Kalian bisa beli atau belanja di Shopee. Oke teman-teman, itu tadi review aku tentang si Jolly, produk body lotion terbaru dari Scarlet Whitening. Dan ini memang sudah terbukti nyata, ini kulitku, ini yang nggak pakai, dan ini yang sebelah kanan pakai, ya lebih cerah. Ya kan? Ini bakal ngebantu banget saat aku bikin video tutorial untuk rajutan. Oke. Kalau kalian mau belanja, tinggal langsung ke Shopee aja. Nah, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga tombol loncengnya. Boleh komen juga di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.